Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas U Teknik, channel referensi teknologi tepat guna untuk kecompangan Indonesia. Cakep. Oke, terima kasih sudah menonton dan klik video ini ya. Teman-teman yang baru tahu channel saya atau yang sudah lama bergabung di channel Mas U Teknik, terima kasih. Dan yang baru tahu channel ini, silakan di subscribe karena saya akan mengedukasi tentang teknologi tepat guna teruntuk pejuang pangan Indonesia, pertanian, perkebunan, peternakan, ini di channel Mas U Teknik ya. Saya saat ini duduk di atas mesin Mitsubishi ini ya, Mitsubishi mesin lama ya, ya mesin legendaris artinya. Ini mesin apa namanya, dengan HP 8PK. Kemudian di sampingnya lagi ini juga ada Jiangdong dengan power yaitu 18 juga atau sekitar 16 atau 20 ini ya kayaknya. Tapi sepertinya ini Jiangdong 16 ini ya. Nah, ini saya mereview sekilas saja karena nanti akan didetailkan pada saat saya di channel Juragan Diesel. Karena apa namanya, di Juragan Diesel nanti akan saya spesifikasikan lebih detail. Nah, cuman kalau saya saat ini, saya kan global ya. Nah, ini sekarang yang ready Jiangdong ada, kemudian Dongfeng, kemudian ada ini Dongfeng, ini Dongfeng semuanya. Kemudian di sana juga ada Yanmar, ada apa namanya, diesel Kubota, ada TS ya Yanmar itu. Nah, ini kita akan jual semuanya. Nah, teman-teman kalau mau membutuhkan diesel ini untuk pemompaan atau untuk pompa aksial ya, kalau di channel saya kan banyak gitu ya pompa aksial itu. Nah, itu nanti bisa bersinergi dengan saya. Baik, kita jalan aja ya. Ini kalau teman-teman pengen tahu, ini ada Kubota RD, ada RD 110 ya, ini 10 PK. Kemudian ini Dongfeng 10 PK pakai radiator, dan yang ini TS50 ya, TS50. Kemudian ini ada diesel KND 180 atau 18 PK, itu ada Yanmar. Nah, ini semuanya kondisinya sudah baik semuanya karena sudah di setel gitu ya. Kemudian untuk part-part yang sudah diganti biasanya ya bir shaker, klep, metal, kemudian buring, nah itu sudah diganti. Kondisinya ya seperti ini. Memang kita tidak merestorasi bagian luar, tapi yang direstorasi di bagian dalamnya ya. Oke, ini sebagai edukasi, diesel kami juga sudah ready untuk teman-teman pejuang pangan. Buat teman-teman yang pengen menghendaki pompa atau dieselnya, kalau diesel solar ya ada yang baru juga kita harus ready. Nah, ini yang baru ada Changfa ini. Ini juga diesel lama ini, diesel tua ini ya. Maksudnya pemain lama ini ya, Changfa. Sama dengan Dongfeng. Kemudian ada Ninja ini ya. Oke, itu saja yang bisa saya perlihatkan buat teman-teman. Nanti kalau ingin mereview apa tentang teknologi tepat guna, nanti bisa komen di bawah ya. Kemudian untuk lebih detailnya bisa kunjungi channel Juragan Diesel ya. Sp-
spesialis dieselnya Pejuang Pangan Indonesia. Oke, terima kasih dari Mas Uteknik. Salam Pejuang Pangan Indonesia. Cakep.